Terima kasih sudah memilih video ini. Kembali saya akan sharing pada teman-teman sebuah paket dari Zerone Japan. Ya, Zerone ini memang paket untuk perawatan kendaraan. Kita lihat nanti, teman-teman juga bisa melihat di berbagai media sosialnya, dan teman-teman juga bisa mendapatkan produknya di marketplace. Ya, tapi saya ingatkan kalau untuk di marketplace sebaiknya memang membeli produknya langsung dari yang official store-nya. Yang isinya ini ada lembaran, ini ternyata Zerone main TikTok, saya tidak. Ya, salah satu pesanannya adalah untuk interior cleaner. Ternyata ini terpisah untuk lembaran cara pemakaian dan keterangannya. Lalu ada AC quick refresher. Ini nanti kita juga coba bagaimana kemampuannya. Ini di lembar ini juga ada harganya juga sama ya. Ini juga nanti kita coba semuanya saja satu persatu, dan kita sharing hasilnya apakah memang benar sakti di channel ini. Ini juga ada paket yang mungkin harus teman-teman punya, karena ini saya juga mendapatkannya untuk stretch remover. Ini adalah untuk membersihkan goresan-goresan mobil, katanya seperti itu. Nanti kita cek saja isinya seperti ini teman-teman. Kita buka langsung saja, tidak masalah, biar teman-teman juga punya referensi sebelum membeli paket stretch remover ini. Nanti ini kita coba, tapi tentu saja di video terpisah saja biar kita bisa detail. Oke, bentuknya seperti pasta, seperti kompon putih, tapi ini warnanya putih ya. Ada juga teksturnya, jadi nanti kita coba saja stretch remover ini. Produk yang pertama datang ini adalah microfibernya. Ya, aplikasi untuk perawatan kendaraan memang sebaiknya menggunakan kain-kain microfiber, teman-teman. Karena kain microfiber ini lebih halus, walaupun penampakannya gerindil-gerindil, tapi dia lebih halus dibandingkan tisu, bahkan. Tisu itu keras, teman-teman. Lalu paket yang kedua, produk yang kedua yang baru datang ini apa ini? Kita coba saja, kita buka saja, tidak masalah. Sambil cek-cek kondisinya, teman-teman, ini adalah produk. Ini ada keterangannya, bla bla bla. Terima kasih sudah memilih produk ini, bla bla bla. Ini adalah interior cleaner, teman-teman. Ternyata produknya ini baru kotaknya saja, teman-teman. Di dalamnya masih ada botolnya, botolnya seperti ini. Ini sudah kosong, ini teman-teman. Jadi interior cleaner ini katanya dia 99% mampu membersihkan segala bentuk interior, tapi saya pasti akan mencobanya secara detail dan sharing pada teman-teman apakah iklan-iklannya sama dengan kenyataannya. Ya, yang pertama adalah interior cleaner ini, nanti kita coba. Dan ini yang terakhir pada sesi ini. Ini adalah harusnya untuk AC refresher, penyegar AC, penyegar udara kabin. Seperti apa bentuknya? Ternyata juga di dalam kaleng, di dalam paket ini 400 mili, nanti disemprotkan, bla bla bla. Ini sama keterangannya, ternyata sama dengan yang tadi. Kotaknya memang elegan, teman-teman. Walaupun cuman kaleng, tapi masih dibungkus lagi dengan kotak. Ya, ini adalah quick AC refresher. Ini untuk menyegarkan AC, tapi apakah dia juga mampu untuk mendinginkan atau apa saja menunya? Nanti akan kita bahas di video lebih detail. Jadi, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akan tes semua produk-produknya, kita sharing pada teman-teman. Menurut saya, produk-produk perawatan kendaraan ini adalah produk-produk yang sensitif, teman-teman. Jadi jangan sampai karena melihat iklan-iklan pendek yang semprot-semprot langsung wow dingin, wow
saya pikir tidak ada penjelasan apapun dalam iklan-iklan pendek tersebut. Jadi kita akan menjadikan barang-barang ini, bahan-bahan ini sebagai video kita nanti akan lihat detail. Dan teman-teman, untuk beberapa video ke depan tentu saja ini yang akan kita bahas. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.